Ya Habib.
saudara-saudari calon mahasiswa Institut Miftah Huda Al-Azhar Cittamulo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita ungkapkan rasa syukur kita terhadap Allah yang sampai detik ini masih merahmati kita, menyayangi kita, sehingga kita masih diberi kepercayaan untuk hidup, diberi amanah untuk menjalankan roda kehidupan. Dengan kita mensyukurinya, insya Allah akan selalu mendapatkan tambahan nikmatnya. Allahumma amin. Kita panutan alam, pendobrak kebodohan, penghilang kemiskinan, penghilang kemalasan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul diutus, dunia ini yang ada adalah zulmun, gelap. Kenapa gelap? Karena yang ada adalah jahiliyah, stapil atau kebodohan, kebodohan yang sebenarnya, kebodohan orang tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa manusia ada itu karena ada zat yang mengadakan. Tidak menyadari alam ada, matahari ada, udara ada, oksigen ada, ambekan jalan itu ada yang menjalankan. Orang yang tidak tahu itu adalah jahil. Orang yang tidak ngerti bahwa ambekan itu ada yang memberikan ambekan. Orang bernapas itu karena ada yang menyediakan udara untuk bernapas. Orang bisa melihat itu karena ada yang menciptakan mata untuk bisa melihat. Orang bisa mencium itu karena ada zat yang membuat orang itu bisa mencium bau. Kalau orang tidak ngerti itu namanya adalah masih zaman jahiliyah. Maka dirubahlah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui berbagai cara, melalui berbagai hal, sehingga yang awalnya 1500 tahun yang lalu orang itu bodoh, dan sampai sekarang masih mayoritas manusia itu bodoh. Dari jumlah 9 miliar manusia, dari 9 miliar manusia yang menghuni bumi ini, itu yang ngerti Allah belum sampai 3 miliar. Yang 6 miliar itu masih bodoh, masih jahiliyah. Mereka menyembah batu, kelompok Buddhis, kelompok Buddha, kelompok Hindu. Sampai sekarang India 1,4 miliar manusia, yang tahu Allah hanya 200 juta orang. Yang 1,2 mereka tidak ngerti Allah. Penduduknya yang ngerti Allah berapa? Tidak lebih dari 50. Eropa, masyarakat ekonomi Eropa, berapa ratus juta mereka? Tapi yang sudah ngerti Allah berapa? Maka dunia ini yang masih
diisi oleh mayoritas orang-orang jahil, orang-orang yang belum mengerti terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita patut bersyukur. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah agar kita dikategorikan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung sekali kita jauh, tapi ngerti terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih sangat banyak. Jangan dikira dakwah itu sudah selesai. Masih miliaran orang yang enggak ngerti Allah Subhanahu. Maka kenapa pondok pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkul membuat yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkul punya misi, punya visi, punya hikmatun aliyah. Apa mimpinya muasis pondok pesantren Citangkul? Hikmahnya adalah menciptakan, mewujudkan generasi muslim muslimah yang intelektual tetapi tetap berjiwa salam. Itu misi besar. Ingin agar generasi muslim itu punya intelektualitas yang memadai sesuai dengan perkembangan zaman. Karena zaman ini tidak akan pernah berhenti. Tidak salah. Dan tantangan besar kalau Perdana Menteri Singapura, negara kalau masih memikirkan agama, negaranya pasti tidak maju. Kata Perdana Menteri, tantangan bagi umat Islam. Negara kalau ingin maju harus menjadi negara yang tidak berpikir agama. Maka kita harus lawan dengan kalimat mewujudkan generasi muslim yang intelektual. Bagaimana enggak dikatakan oleh mereka, bahkan Cina, Cina jauh, tapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1500 tahun yang lalu sudah memerintahkan kepada umatnya utlubun ilma walau. Lepu YouTube kabare piye? Di atas 1500 kaki di atas dan jaraknya ratusan kilometer. Cina,
Itu Islam infrastruktur. Kalau di Indonesia baru ada satu kereta cepat buatan Cina. Di Cina itu sudah menjadi langganan. Bahkan Cina membuat kereta cepat khusus untuk petani yang tidak bayar ke kota dan untuk membawa penghasilannya dari daerah tanpa bayar untuk menjualnya di tasik. Itu kita meyakini apa yang bisa datang pun adalah betul. Dalam hal teknologi, intelektual Cina di atas segalanya. Sekarang Amerika, Eropa lewat semua. Libas, tidak ada apa-apa.